apa ini? Menggunakan kapal, Direktorat Polisi Perairan Polda Sultra TNI Polri membagikan bantuan sembako ke nelayan di pesisir. Selain bantuan langsung diberikan pada nelayan yang tengah mencari ikan di laut, juga diberikan dari rumah ke rumah. 1.000 paket sembako terdiri dari beras, gula, minyak goreng, serta mie instan dibagikan kepada mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Salah seorang nelayan, Firman, mengaku senang dan bahagia mendapatkan bantuan dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Bersyukur, betul. Bersyukurnya kenapa, Pak? Karena dengan adanya COVID ini, kami merasa tidak nyaman, tapi sekarang kami merasa bersyukur dengan adanya perhatian pemerintah. Bersama Pak Kapolda melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden bahwa TNI Polri wajib melaksanakan salah satu kegiatan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang dilanda pandemi COVID. Kita tahu sekarang ini ekonomi agak melambat sehingga TNI Polri terpanggil untuk membantu masyarakat yang merupakan adalah suatu kebijakan bagi kita semua. Kita sasaran kali ini, Pak? Sasaran kita adalah suatu desa di desa apa ini, Pak? Desa Labuan Beropa. Labuan Beropa, kemudian kita memberikan bantuan yang kami anggap atau saya dan Pak Kapolda anggap akan menjadikan memberikan efek langsung bermanfaat bagi masyarakat. Aksi sosial yang digelar merupakan komitmen TNI Polri untuk membantu warga terdampak pandemi COVID-19. Nelayan juga diberikan edukasi untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat karena pandemi COVID-19 masih berlangsung. Alga Salim melaporkan dari Kendari.